bagaimana tata cara wudu sesuai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dilihat dari sisi empat mazhab. Dari mazhab Hanafi seperti apa, mazhab Maliki seperti apa, mazhab Syafi'i seperti apa, mazhab Hambali seperti apa. Tapi pada kesempatan pagi ini pembahasan kita adalah tentang masalah pembagian najis berdasarkan tingkat kesulitan dan cara menyucikannya seperti apa. Maka disebutkan di dalam sebuah kitab, kitab Safinatun Najah, faslun an-najasatu salasatun. Najis itu ada tiga: mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Yang pertama adalah najis mughalladhah, yang kita kenal sebagai najis berat. Wa mukhaffafatun, yang kedua adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Wa mutawassitatun, dan yang ketiga adalah najis mutawassitah, yaitu najis sedang. Nah, apa yang dimaksud dengan najis mughalladhah atau najis berat itu? Maka dilanjutkan di dalam teks kitab Al-Mughalladhatu, yang dimaksud dengan najis berat atau najis mughalladhah, najasatul qalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Yang dimaksud dengan najis berat atau najis mughalladhah itu adalah najisnya anjing dan najisnya babi serta keturunannya, atau salah satu dari keturunannya. Maksudnya adalah ketika ada anjing atau babi kawin dengan binatang yang suci, ternyata melahirkan seekor anak, anaknya itu juga najis. Yang kedua, yang dimaksud dengan mukhaffafah, najis mukhaffafah atau najis ringan, adalah baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghayral labani wa lam yablughil hawlaini. Yang dimaksud dengan najis ringan itu adalah kencingnya bayi laki-laki yang tidak makan selain air susu ibu dan umurnya tidak sampai 2 tahun. Nah, cara penyuciannya nanti beda. Jadi syaratnya ada 3. Yang dimaksud dengan najis ringan, yang pertama adalah kencingnya laki-laki, bayi laki-laki. Jadi kalau bayi perempuan tidak termasuk di dalamnya. Alladzi lam yat'am ghayral labani, yang tidak makan selain air susu ibu. Jadi kalau sudah makan susu selain air susu ibu, susu sapi atau susu yang beli di Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya, itu sudah tidak termasuk di dalamnya. Wa lam yablughil al-haulaini, dan tidak sampai umurnya 2 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 2 tahun bayinya, itu juga tidak termasuk najis mukhaffafah. Tapi penjelasan rincinya nanti berikutnya. Wal mutawassithah, yang ketiga adalah najis sedang. Yang dimaksud najis sedang, sa'irun najasati, adalah semua najis atau sisa dari najis selain yang saya sebutkan tadi. Jadi selain najisnya anjing dan babi, juga selain najisnya bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun, yang makannya hanya air susu ibu. Nah, sekarang pembahasan rincinya. Yang pertama adalah najis berat, najisnya anjing dan babi. Kenapa kok disebut sebagai najis berat atau najis mughalladhah? Karena najis ini tidak bisa suci begitu saja dengan mencuci dan menghilangkan. Jadi tidak hanya dicuci sekali siram, meskipun sudah tidak ada bekasnya, itu tidak langsung menjadi suci. Tetapi harus mencucinya sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Nah, ini najis mughalladhah atau najis berat. Disebut najis berat karena cara mensucikannya berat, tidak seperti cara mencucikan najis-najis yang lain. Dan afdolnya, salah satu mencampurnya dengan tanah itu dilakukan di awal, itu afdolnya.
Meskipun di tengah boleh, di terakhir juga boleh. Kenapa? Kalau di terakhir nanti kan harus mencuci lagi. Kenapa? Karena campur dengan tanah. Makanya di afdolnya disunnahkan itu di awal. Dan dihitung hitungan satu itu ketika misalkan ada seseorang digigit anjing. Nah, dihitung satu itu bukan langsung satu siraman, bukan, tetapi harus dibersihkan dulu bekas gigitannya itu sampai tidak ada bekas-bekas dari najisnya anjing itu, mulai dari gigitannya atau bekas ilernya atau air liurnya atau warna kuning-kuning misalnya. Kalau sudah enggak ada, meskipun dibersihkan sampai 100 kali masih ada, itu belum dihitung satu. Tetapi kalau sudah bersih, warnanya sudah enggak ada, baunya enggak ada, rasanya juga ada enggak ada, sisanya enggak ada sama sekali, itu baru dihitung satu. Baru yang kedua, 2, 3, 4, sampai 7. Dan perlu kita ketahui, pencucian 7 kali ini semata-mata hanya ritual saja. Jadi karena memang Allah dan Nabinya memerintahkan kalau ada najis anjing atau najis babi, ya dicuci. Meskipun setelah ada penelitian-penelitian mungkin dengan 7 kali campuran debu juga itu bisa menghilangkan bakteri-bakteri, itu masalah kesehatan. Tetapi meskipun tidak ada hal seperti itu, ya harus seperti itu. Karena murni ta'abbudi, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idh walagho fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna bitturab." Rasul SAW bersabda, sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Lalu bagaimana kalau saya mengganti tanah dengan sabun atau dengan deterjen, yang mana deterjennya itu setelah diteliti bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang ada pada air liurnya anjing atau dan lain sebagainya, apakah boleh? Nah, ini sudah dijawab di dalam kitab Raudhatut Thalibin. Hukum sabun yang digunakan sebagai pengganti debu atau tanah. Jadi Imam Nawawi menyebutkan wala yaqumus sabun wal isnan wa nahwuhuma maqamat turabi 'alal azhar. Sabun dan pembersih-pembersih lain itu tidak bisa, katanya Imam Nawawi, menggantikan debu atau tanah. Jadi harus pakai tanah. Kalau tidak pakai tanah, tidak suci. Itu pendapat yang pertama dan ini pendapat yang paling azhar. Azhar itu paling jelas. Yang kedua, ada lagi yang mengatakan boleh. Wa yakumu fi tsani kadzibaghi wal istinja, boleh seperti kita wudu kalau enggak ada air bisa dengan debu, katanya pendapat yang kedua. Yang ketiga, wasalis in wajada turaban lam yakum, kalau ditemukan tanah, masih ada tanah atau debu, maka tidak bisa digantikan dengan sabun, harus dengan tanah, pendapat ketiga. Wa illa, jika tidak ditemukan tanah, ternyata enggak ada tanah, setelah dicari kemana-mana enggak ada tanah, qomah, maka boleh diganti dengan sabun. Enggak mungkin juga, tapi tanah banyak masalahnya. Nah, jadi ada tiga pendapat, tetapi pendapat yang paling jelas itu adalah sabun tidak bisa menggantikan kedudukan tanah ketika membersihkan najis mughalladhah. Yang berikutnya adalah najis ringan. Kenapa disebut sebagai najis ringan? Disebut sebagai najis ringan karena cara mensucikannya itu sangat ringan, yaitu cukup memercikkan dengan air maka otomatis menjadi suci. Dan syaratnya seperti yang tadi saya sebutkan, ada tiga syarat yang disebut sebagai najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang pertama, kencingnya anak laki-laki, jadi harus laki-laki. Kalau kencingnya bayi perempuan,
itu sudah termasuk najis mutawassithah. Meskipun baru lahir, langsung najis mutawassithah. Yang kedua, belum memakan makanan selain ASI. Dan yang ketiga, umurnya belum mencapai 2 tahun. 3 syarat. Baru termasuk najis mukhaffafah. Kalau misalnya ada yang seperti ini, tinggal dipercikkan ketika misalnya kita kena ompol atau kena kencing, tinggal dipercikkan kemana tempat najisnya itu. Otomatis langsung jadi suci. Jaryul ma'ih. Bila bayi laki-laki itu sudah pernah mengkonsumsi makanan selain susu ibu, seperti susu kaleng misalnya, susu buatan pabrik, maka air kencingnya sudah tidak lagi bisa dikatakan najis ringan, meskipun umurnya kurang dari 2 tahun. Yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam. Kencing bayi perempuan itu dicuci, sedangkan bayi laki-laki hanya diperciki. Itu kata Nabi. Nah, kenapa kok terjadi, kok dibedakan antara kencing laki-laki dan kencing perempuan? Ternyata ulama mazhab Syafi'i itu merinci perbedaan antara kencing laki-laki dan kencing perempuan. Kalau kencing bayi laki-laki itu lebih lembut daripada kencing bayi perempuan. Yang kedua, tanda baliknya anak laki-laki itu ditandai dengan cairan suci, yaitu mani. Sedangkan tanda baliknya anak perempuan ditandai dengan mani dan juga darah haid yang najis. Makanya lebih berat daripada kencingnya bayi laki-laki. Yang ketiga, asal kejadian laki-laki itu dari air dan tanah yang suci. Sedangkan asal kejadian wanita itu dari tulang, daging dan darah, karena Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan yang keempat, air kencing anak perempuan itu lebih pekat, lebih kekuning-kuningan dan lebih tajam baunya, berbeda dengan kencing anak laki-laki. Ini perincian dari ulama mazhab Syafi'i, kenapa kok terjadi perbedaan cara mensucikan kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Yang ketiga adalah najis mutawassithah, najis sedang atau najis pertengahan. Nah, disebut sebagai najis pertengahan karena posisinya di tengah. Tidak ringan, juga tidak berat. Dan untuk mensucikannya, nah ini perlu diperhatikan, harus dihilangkan warna, rasa, baunya. Ini najis mutawassithah. Dan najis mutawassithah itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Jadi ini cara menyucikannya juga beda. Kalau ainiyah, ainiyah itu kan mata, bisa dilihat, bendanya bisa dilihat. Jadi ada najis, bendanya masih bisa dilihat, itu namanya najis ainiyah. Najis hukmiyah itu najis, bendanya enggak kelihatan, tetapi statusnya najis. Contohnya apa? Kalau najis ainiyah yang masih kelihatan bendanya, misalnya kotoran. Kotoran ayam, itu masih najis ainiyah kalau bendanya masih ada. Yang najis hukmiyah, itu misalnya kencing yang sudah kering, sudah enggak kelihatan, tetapi statusnya tetap najis. Itu najis hukmiyah. Itu perbedaannya. Dan cara menyucikannya juga beda. Kalau najis ainiyah yang masih ada bendanya, maka benda najisnya itu harus dibuang dulu, dibersihkan. Setelah dibuang, baru dihilangkan baunya, dihilangkan rasanya, dihilangkan warnanya, dihilangkan. Baru kalau sudah enggak ada bau, rasa dan warna, baru dinyatakan suci. Sedangkan najis hukmiyah yang sudah tidak ada bendanya, enggak kelihatan bendanya, tetapi statusnya itu masih najis, cukup dengan jaryul ma'i alaiha. Cukup mengalirkan air di atas najis tersebut. Seret, langsung disiramkan, otomatis najisnya hilang, langsung menjadi suci. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan ada najis ainiyah, ada kotoran, misalnya kotoran ayam. Saya siram kotoran ayam itu. Seret, air yang melewati kotoran ayam statusnya apa kira-kira? Najis.
Kenapa? Karena najis masih ada. Sekarang ada bekas kencing, tapi kencingnya sudah tidak kelihatan. Tidak kelihatan di lantai, sudah enggak kelihatan karena sudah kering, sudah lama, tapi belum disucikan. Saya siram bekas kencing itu, seret, air yang melewati di atasnya, statusnya apa? Suci apa najis? Gimana? Suci. Kalau suci berarti bisa dipakai wudu. Enggak. Hah? Mustakmal. Masya Allah. Airnya mustakmal. Mustakmal itu airnya suci, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai wudu. Hanya bisa diminum. Kalau enggak, jijik. Misalnya kekurangan air, boleh diambil. Itu untuk minum bisa. Nah itu banyak yang salah paham, kadang-kadang dibilang najis. Jadi kalau misalnya najis hukmiyah yang kemarin itu sudah saya praktekkan di sini, airnya itu sisanya itu sudah suci itu, tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa kok tidak mensucikan? Karena kan sudah dipakai. Kalau sudah dipakai itu namanya mustakmal. Jadi yang namanya mustakmal, air bekas atau air yang sudah digunakan bersuci, baik dari hadas ataupun najis, itu mustakmal.